Pas dong. Hai. Aku lagi makan. Makan semuanya. Lucu banget Cynthia. Ih, poni aku udah panjang tau guys. Kayak sudah mulai menutupi malam. Sudah mulai menutupi mata. Hari ini aku mau makan ayam. Walaupun aku bilang gak boleh makan ayam, tapi gak apa-apa. Jadi sih mau masuk. Tadi lihat orang yang masuk. Kak, aku showroom. Apa? Coba di tas. Showroom di situ. Kalian lagi pada apa? Apa kak? Lagi di mana? Lagi ada tempat. Sebenarnya aku malas ngebahas ini. Tapi sebenarnya aku harus bahas ini. Sebentar, saya harus sabar. Harus emosi saya harus enggak boleh meledak-ledak. Harus tahan dulu. Tuhan, lu apalagi sih cobaan? Bingung banget ada orang modelan kayak gini. Ini ya, lu dengerin deh semua, dengerin nih, lu gedein speaker lu, ya, gedein, beli tuh speaker, beli, jangan misalnya berspekulasi sendiri doang, beli nih, dengerin ya, aku sama Kak Adele, itu kita bercanda kan udah kayak gitu, udah biasa, ya ibarat apa ya bercanda, apa ya kata bercandaannya tuh kita sama-sama punya love language, physical attack. Yang dimana
Ya udah, emang gue kalau bercandaan kayak gitu. Orang kalau di teater gitu kan ya, misalkan lagi di backstage lagi make up, aku ketemu nih. Kita kayak misalkan saling cubit-cubitan, ya udah itu udah kayak jadi kayak something yang biasa aja. Dan aku pun enggak ada ngerasa gimana-gimana, no hard feelings. Kenapa jadi lo pada yang hard feelings? Ya mungkin lagi syarum bentar ya. Bentar ya. Anin. Enggak apa-apa. Gimana ya? Percuma juga sih kalau aku ngomong kayak gini karena yang ngerti sama omongan aku juga kayak cuma beberapa dari kalian doang yang bisa kayak mikir sehat gitu. Gimana ya, menurut aku gak ada suatu hal yang harus dibesar-besarin dan gak usah terlalu nanggap serius gitu. Giliran kita gak boleh bercandain kalian, kalian tapi bercandain kita. Kalian boleh bercandain member di pinggir jurang, tapi kita gak boleh bercandain sama kalian sama sekali. Kalian marah apa yang kita lakuin, tapi kalau kalian yang ngelakuin kayak gitu, kita gak ada yang bisa ngapain. Gimana ya? Susah sih ngomongnya. Butuh kamu sendiri gitu yang kayak sadar diri. Sadar dirinya tuh kayak sadar diri, bener-bener sadar diri, bukan karena dikasih tahu orang. Masa harus berapa kali sih, harus kayak berulang kali orang ngomong ya, kayak harus ngasih tahu berkali-kali kalau itu tuh cuma bercandaan, tapi kalian kayak nganggapnya itu serius dan malah jadi nimbulin suatu hal yang gak diinginin. Padahal seharusnya gak udah yang perlu diambil serius-serius amat. Orang bercandaan makanya punya teman biar ngerti gitu cara kita bercanda sama teman tuh kayak gimana. Pujinya juga biasa aja. Stop lah guys, stop jadi orang yang toksik. Siapa tuh yang datang? Please gitu. Please ya, ini gue ngomong didengerin gitu, jangan maunya omongan lu doang yang didengerin. Aku lagi showroom. Gak apa kalau mau lewat, gak apa. Aku showroom ya. Kayak kenapa harus diributin? Kenapa harus dikontenin pun video yang pas bagian itu ada? Kenapa sih kayak kenapa enggak menampakkan seluruh video aja? Kenapa harus di-cut-cut? Yang malah nimbulin spekulasi orang-orang tuh ya, kita kan gak ada yang tahu ya, spekulasi orang-orang tuh beda-beda. Aku tahu kalian punya hak buat berpendapat, tapi gak kayak gitu gitu. Malah kadang yang jadi korban malah disalahin. Please lah, kayak kenapa sih? Kalau mau ngejelekin nama orang tuh gak gitu. Orang juga capek kalau digituin mulu tau. Gak usah sok. Ini deh, gak usah sok jadi kayak ih gue keren, gue nubisin tuh orang. Enggak. Bangga lo gitu. Enggak, gila. Gak ada keren-kerennya. Heran ya, ada orang yang mau ikut-ikutan hal-hal negatif dibanding hal-hal yang positif. Kayak lo kalah sama anak kecil apa? Anak kecil aja bisa sadar diri gitu kalau itu hal yang negatif dan gak boleh diikutin. Malu sama umur. Masa nubirinnya anak kecil? Makanya punya kerjaan gitu loh. Maksudnya kayak lu produktif, pentingnya produktif dalam kehidupan ya, daripada lu diem cuma kayak modal nubirin orang mental sosmed doang. Gimana member nyaman buat main sama member lain? Tiap kali showroom bareng, interaksi bareng aja langsung kayak gitu. Mikirlah, mikir, minimal mikir gitu.
jangan maunya didengerin terus, dengerin juga orang lain. Kira orang gak capek apa? Hidup gak selalu tentang pertubiran ya. Slow banget deh. Guanya juga biasa aja, aku tuh bener-bener biasa aja ya kak. Ya udah bercandaan aja. Kayak bercandaan sama temen loh, ngerti gak sih? Aku juga sama Kadel deket kok. Kenapa harus dikit-dikit kayak dipermasalahin sih? Bingung banget. Emang gak kesian apa sama orang? Mikir ya. Nih ya, buat konten-konten creator yang suka motong-motongin video yang cuma bagian-bagian itu tuh doang, kalian juga harusnya mikir. Kalian juga itu sama aja kayak kalian mengundang pertubiran, tau gak? Gak usah ngajarin orang tentang attitude deh. Pikirin dulu deh tuh attitude lu, tukang nubirin. Maju deh, sini lu, depan gue. Maju, sini maju. Nampakin dulu deh, minimal di teater. Baru tuh nubir. Jangan mental sosmed doang. Orang gak salah disalahin, aneh. Mikir gak sih? Kehabisan konten atau gimana? Bangga gitu lu kayak gitu? Makan apa? Aku hari ini makan kayak stop buncis. Aku gak suka buncis. Maaf Cevio, tapi kali ini aku tidak ada di pihak Cevio. Tapi ini ada baksonya gitu. Terus ada kayak ayamnya gitu. So good. Aku lagi nungguin Raisa, karena Raisa kan show. Terus kayak begitu deh. Sebenarnya tuh ayam enak banget guys. Ini aku gak suka.
karena aku nggak bisa. Ayo lo Alia. Ayo lo, enggak apa-apa. Mereka lucu deh guys. Biasa kalau lagi aku bercanda mereka kayak, "Hah, kenapa Kak? Kenapa Kak?" Nah, memang enggak apa-apa ya, bercanda doang. Saya orang paling suka enggak ada kecuali kangkung. Aku udah enak makannya. Aku mau pedes banget. Sebenernya aku lagi kurang enak badan guys. Ini siapa? Oh, Grisel. Kamu ngomong apa? Aku lagi showroom. Grisel. Halo. Aku lagi jadi spy. Oh. Lagi showroom nih, Kak. Pede. Lebay banget nih loh. Tabung ya. Pede. Iya. Masih. Kenapa? Kamu juga mau showroom? Kamu? Guys. Aku lupa bawa obat aku lagi. Karena nanti bakal ngantuk dan aku enggak mau tidur di situ. Aku enggak mau tidur. Aku tidurnya nanti. Ya udah. Kamu yang Michi. Siapa yang besok nonton Aita Kata? Jadi tuh kalau lo nungguin aku ya? Oh gimana sih? Dia kayak mau lewat nih, gak jadi terus. GR. GR. Ada showroom. GR. Kirain, oke, mau digangat lewat. Ada showroom. Ini enak deh, aku baru tahu jajanan ini. Terima kasih Kak Ajeng. Terima kasih Kak Ajeng. Terima kasih banyak. Aku semenjak ini udah buka jajanan-jajanan enak. Terima kasih Kak Kak Ajeng. Iya. Terima kasih, terima kasih. I love JOT. Terima kasih orang baik.
Udah hafal gen 11. Udah dari awal pertama mereka masuk aku udah tahu. Ih sombong banget ya. Aduh, jelita. Iya, nih kakak Kelly. Ketawa nih, kak. Enggak, kak. Enggak. Ya emang kamu mau ngapain, mau salto? Gak mungkin kan? Michi bener-bener ya. Oh iya, Michi ada ini gak recommendation? Dia mau bisik-bisik tapi kedengeran. Gimana sih maksudnya? Makasih guys buat Ina. Makasih orang baik, terima kasih orang baik, terima kasih orang baik, terima kasih orang baik. Aku bukan mau bisik-bisik supaya kakek Ina tahu supaya gak ke The Brand Showroom. Harusnya masuk loh, sedap sama telur biasa. Enggak masuk gitu. Eh, kamu potong rambut ya, aku baru sadar. Iya. Cantik. Yes, aku awalnya enggak suka tuh, Kak. Kayak awalnya jelek banget tuh kayak wolf cut. Pick me. Tapi emang awalnya jelek banget kayak berber apalagi rambut. Anin pick me guys, Anin pick me guys. No. Terus sekarang udah lumayan. Jadi guys, hari ini aku kayak hari ini tuh aku nggak apa-apa sih, nggak ada apa-apa sih. What is this? Oh, oke. Okay. Jadi di sini ada apa? Nggak tahu. Ada apa aja? Show me. Ada Xiaomi. We love Xiaomi. Xiaomi bukan makanan ya. Kelly, kenapa awas itu bajunya enggak kolek? Siapa tuh? Kita buka-buka ini yuk. Buka-buka. Takut. Aku sarung juga kali. Ih, saya mau tacap lipstik. Biar gincu ini kayak. Duh. Pakai apa sayang? Pakai showroom pakai your cellular data atau pakai WiFi? Pakai ke iman ya. Aku menunggu suara orang ternyata aku nggak sih ngomong. Ini apa ya? Udah gincu. Apa? Kenapa? Ini lihat. Aku lagi begini soalnya. Logo ini apa ya? Sorry deh. Guys, kalian tahu gak sih? Aku udah mulai mengurang-urangkan makeup yang udah aku gak mau pakai gitu. Sesuai baju. Gimana, Tis? Gak tahu. Jadi sama siapa dong? Bawahnya tuh neon gitu, tutupnya tuh neon, terus hilang. Nangis deh. Thank you kamu showroom kebawah. Eh, yang pakai warna coklat siapa di sini? Enggak, anak. Aku selalu dipakein kakak. Siapa ya? Thank you Kak Jose. Aku pakai selalu, tapi warnanya selalu coklat gitu. Kak,
coklat coklat tapi dia aku terlalu coklat. Michi, Pacika gak sih? Itu warna coklat. Gak tau sih, nebak aja. Ya, bilang. Jika suami coklat. Siapa ya? Kampen? Kampen bukan coklat. 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 Enggak, mereka udah mandiri ya kan, lo semua udah pada mandiri. Ede cewek kiu ini Kak Rizka guys, keren banget yang showroom ini, my bestie, kecil banget tulisannya gak kelihatan. Iya kan ya, nangis kel. Enak aja Kak, masa katanya aku disuruh nangis Kak? Nangis kel nggak boleh. Aku lagi main Batagor deh, tapi kayak aku gak tahu di mana di daerah sini yang jualan Batagor. Cause I want it so bad. Aku mau banget. By the way, ini aku pakai anting dari Kamute. Kebetulan Kamute dari Thailand kan. Terus Kamute beli ini, lucu banget. Aku suka banget. Kayak I like it so much. Ini yang ngomong lek-lek bener-bener ya. Aku pakai itu katanya emang aku pakai akhirnya pakai data atau wifi? Pakai iman. Ih. Kayak iman. Apa? Ya udah. Bagus dong. Say thanks dong. Dari kayu aduh, kanan kiri Kak Kelly, Kak Kelly. Kita cari tempat baru kali ya guys. Eh kita tahu siapa itu? Aku mau tahu belum. Makanya pakai seluruh benar tadi. Aku nggak apa-apa, bodo amat. Mau silakan, silakan berkomentar suka hati kalian. I don't care. Ngapain peduli? Itu kan pikni guys, Anin ya pikni banget. Anin pikni. Ada Pokemon cerita, gak tahu. Siapa yang di sini Swifties? Apa sih? Ini punya siapa guys? Jen. Punya Jen. Udah dibawa lagi. Iya, biarin aja taruh situ. Fotoin aja. Iya, fotoin aja. Gracie, Gracie, boleh tolong fotoin gak? Ini. Tanyain ini punya siapa? Oke. Gak tau, fotoin aja. Keriwain lagi suaranya di kamu ya? Apa di mana? Di aku udah. Oh iya. Tapi story muka aku ya. Kamu kayak ngapain kak? Enak sih. Kali Oshiko satu-satunya mang ya, mang ya, mang ya. Kampen. Ini ada kampen guys. Kenapa manggil Kak Adel pakai Kak? Kan lu lebih tua.
siklusnya memang gitu ya bang. Mohon maaf nih. Mohon maaf banget nih. Memang seperti itu. Karena kan Kak Adele senior aku, jadi ya lebih menghormati dong. Kak, aku lagi showroom. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Halo Kak Ali. Ini Kak Wede. Kak Jabib. Cie. Kenalin ya guys, ini pacarnya Bang Jabib. Cie. 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 Kak Japris. Kak Japris. Lucu banget. Udah, kan dari ya. Coy. Kita kan ciri-ciri girl. Ciri-ciri girl. Ciri-ciri girl. Pajama drive lah. Apa pajama dura ibu? Lu tau gak, ini panjang kan, ini disini gini tebel nih lo. Terus nih, muter nih. Tuh kak, pada ngedukung. Iya, enggak ya, tabuk ya. Kak Japris. Jangan gitu kan, beneran. Kak Japris. Kak Japris. Ini apa, ada yang mau Japris? Ya, halo. Guys, kalian bisa ngomongnya. Kak Japris. Ini ada. Cie. Makasih. Jangan banget. Kak Reja tahu ya. Kelly, gak usah kayak gitu ya. Salah lagi. Semangatin aku Kelly sini aku juga. Semangat yang buat ujian. Aku udah selesai ujian kemarin. Satu ruangan sama semua nih. Dede? Dede aku. Pipi aku gedean banget. Tuh kak, ada yang kayak ini. Japris, jaya jaya jaya. Guys, parah banget. Kak Jabi suka gangguin kita tahu. Iya, emang suka gangguin kita. Tuh, guys. Yang boneng. Sini dong, please, guys. Gua mau lewat ya. Yaudah, lewat-lewat aja. Ya, lu jangan disitu lah, aku lihat lagi. Arang-arang mulu sih, kakak. Ini ada kakak. Ya intinya saya nggak mau banyak omong ya, terserah kalian aja mau nanggepinnya seperti apa, terserah. Jadi intinya nggak usah ada yang nyalah-nyalahin pihak manapun karena nggak ada yang salah. Kita berdua have fun. It's just for fun. Bercandaan aja. Please, gak usah diperpanjang, gak usah dipermasalahin. Gak usah disalah-salahin pihak manapun karena gak ada yang salah. Dan gak ada hak buat ngalahin orang. Ya. Please banget. Belajar deh dari hal-hal yang lalu. Gak semua hal harus diseriusin. Kita sama-sama inilah harus balance ya, harus balance. Hai Daniel, hai Michi. Jangan maunya di ngertiin tapi kalian nggak bisa ngertiin. Kak Arin kimi era
Mending ngelakuin aja deh hal-hal yang positif gitu ya. Hal-hal yang Kak Jabib. Mbak guys, Kak Jabib deh tadi usil banget. Bener-bener. Mau dong. Gitu guys. Lagunya enak ya Kelly ya? Enggak. Cocok buat hip hop nih. Yo. Lagunya cocok banget buat hip hop. Enggak sih Kak. Lagu JKT lah yang paling enak. Sound kematian. Emang sumpah Kak Jabib. Ya Allah, dari tadi dia begitu terus tuh dari awal aku datang. Bocah nggak sih pabuk ya? Please stop jadi orang toxic. Please banget. Baju pergi juga nggak usah pergi. Kakak sen aja aku mau ambilin dong kak. Aku mau ini dulu loh kak, di sini ada, di dekat sini ada ATM enggak? Ada yang mau dipas. Tuh, kasih Karis kak. Emang boleh ya se-hip hop ini? Emang si paling hip, si paling hip hop dah. Kak Jabib, sekiawonya mana? Enggak, aku mau dipanggil ya. Eh, aku Cece. Iya, boleh. Emang kamu dipanggil Cece, kamu kan dipanggil Dek sama mamaku. Dik Anin, Dik Anin. Jadi kalau ada satu kisah. Beda semua ya. Beda makan. Beda makan. Beda makan. Beda Dah kak, hati-hati ya, makasih banyak kak. Bye bye. Dah kak. Apa? Kangkung. Oh ya? Kamu suka apa, ditumis atau diapain? Ditumis. Oh ya. Sesuka itu. Kalau aku nggak suka. Ceri-ceri SF sebelah kan cemat. Emang guys. Ya Allah. Adakah tempat yang aman? Aku di sini aja deh. Nah, ini paling aman seluruh dunia. Mau kemana? Aku lagi nungguin Raisa, tapi aku kayaknya mau pergi dulu. Mau nungguin Raisa deh pokoknya.
Ih, ada yang pakai minyak telon, guys, ada yang pakai minyak telon ya? Enak banget wanginya. Minyak telon. Iya, Michi. Oh, Michi pakai. Lucu banget. Gemes. Enak banget. Aku udah jompo. Aku sama pakai itu. Emang tuh boleh dimasukin. Berantem. Nonton terpancing. Nanti tuh yang nonton terpancing. Hai Kak Adin. Kali lucu banget. Bohong. Aku melek. Kenapa sih Michi enggak boleh nonton? Aku enggak marah. Emang aku marah? Itu marah. Oh iya. Kenapa kamu juga tahu? Aku baca komennya. Katanya Kak Arif kalau suruh kebijakan dari Michi. Ya kan guys? Tim minyak sayur. Aku tim minyak kelapa sih. Soalnya kadang pengen kayak suka memancing. Amarah. Wow, 15.000. Terima kasih semuanya. Sarang yo date bayo. Aku enggak ada kuning. Buka aja di app. Gua bisa bedain Dena sama Desi enggak? Bisa, karena aku udah tahu Desi sama Dena tuh dari udah lama dari sebelum mereka masuk JKT. Aku kan sering kayak cerita-cerita sama Manda. Terus kayak Manda nih ceritain, sering banget ceritain kalau di komunitas dance-nya itu ada anak kembar, si Desi sama Dena. Jadi aku udah hafal mereka dari Jojo Hari. Mereka tuh gampang tau dibedain. Sumpah, yang bilang mereka susah banget dibedain, enggak, no. Aku justru baru pertama kali ketemu sama mereka, yang benar-benar ketemu sama mereka, benar-benar aku langsung hafal, oh yang ini tuh Dena, oh yang ini tuh Desi. Kafreya, Kafreya kan lagi show sayang. Hari ini kan ada SNM, kalian nggak nonton ya? See you RKJ hari Sabtu. Cara bedainnya gimana ya? Aku kayak udah hafal aja sama struktur muka mereka tuh kayak gimana. Jadi kayak menurut aku it's easy lemon squeezy. Kenapa sih susah banget kayak ngomong begitu doang? Baru kumaha baru Duckwell itu kayak kata Manda itu anak apa sih, anak Bandung ya apa sih? Gak tau pokoknya gitu. Gimana kabar kalian gitu loh. Ini gimana? Aku taunya kalau sudah ini Sampurasuri terus arti kumaha baru. Ini loh kayak gimana anak-anak Young Screw. Sumpah itu bahasa aku. Aku yang menerbitkan Young Screw. Kuliah sama jurusan apa? Banyak banget. Sebenarnya tuh aku udah tadi aku dua jurusan yang mau aku minatin. Tapi tiba-tiba aku gara-gara aku sering membaca cerita tweetnya Kak Ola yang tentang dunia ilkom tuh, ternyata kayak seru juga ya, kayak tentang belajar public speaking segala macam. Aku jadi kayak tertarik gitu. Jadi kayak hukum, psikolog, ilkom. Ini aku kayak pengen banget masuk. Yang bone. Yang kru. Iya, aku mau mentok bisa. Iya. Iya, mau mentok bisa gitu. Di kafe aku enggak terlalu suka tentang kesenian. Dadah, hati-hati ya.
ke Manchester City. MU. Untuk saat ini aku lagi suka MU. Sumpah pilek ini sangat-sangat mengganggu. Thanks for the gift, guys. Kalau aku nanti kamu menghukum orang-orang yang gak mikir dulu kalau mau menggunakan sosial media. Hati-hati loh sama gue. Jejak digital is real. Ibu Siti, tapi sampai. Iya. Young screw, orang young screw itu artinya yoi yo. Young screw. Ada Cici, belum punya kan? Trend daylight sama Ella. Aku belum ketemu Ella, udah lama gak ketemu Ella. Sama siapa aja deh. Sini ada Pak Kelly. Ada Cici juga, ada atas gratis kebang. Pak Kelly gak masuk showroom aku, Pak Kelly. Kenapa? Gak mau masuk showroom aku. Aku lagi showroom. Gak jelas ya. Maaf ya Kak Kelly. Maaf ya Kak Kelly. Halo, Pak Kelly. Pak Kelly. Hah? Iya. Supaya aku enggak tahu kan. Jadi pokoknya enggak usah piknik dari. Thank you karena bilang seimbunya. Kak harus say. Tu. Look at the stars. Kalau ada jin kalau ada jin bisa aja kita suka enggak ada yang hotspot. Ih. Sebel banget. Halo. Komennya. Ada yang bilang. Ih, Cici showroom juga. Emang mau showroom. Mereka semua FOMO. Mereka FOMO. Halo. Like. Cici aku capek nih, gak mau nih. Tumen kalah prinsip. Saya lagi enak badan nih kebetulan. Aku lagi enak badan guys. Sudah sangat amat tidak cukup ya. Udah energi aku udah kesedot sama mereka. Gak apa-apa. Anak kecil. Masih baru-baru. Masih energinya masih. Anak-anak rame. Iya rame banget guys. Aku kayak pening sendiri gitu kayak. Stop panggil aku bebek or ayam, please no. No. I don't want. Tuh ada kampen, aku aduin kalian kalau bandel ke kampen. Prank elak gak mau. Ah, aku lagi gak ada tenaga. Like Kelly. Ya udah. Maaf ya. Maaf. Maaf semuanya kalau ngelek. Date Bayu. Ya aku. Jejak hidupnya mana Kel? Aku udah pertobatan guys. Dari perjedak jedukan itu. Eh guys, aku suka banget sama kuliah aku, sumpah kayak. Eh, suruh balik lagi dong ke showroom aku, Ci.
Enggak usah kayak premen. Terima kasih ya, tapi enggak dulu. Nanti saya yang nangis, bukan kakak-kakaknya yang nangis. Dung tananana dung tanana. Kalian tahu enggak sih yang itu? Dung tananana dung tana. Pasti yang main TikTok tahu nih. Stop. Gak ini baru mau bela loh, ini gak pikmi. Gimana liburannya? Baru libur sehari. Menyebarkan yang skrup hari-hari. Itu bahasa saya. Aman aja. Aku telat ya? Iya, kebetulan telat banget sih, Kak. Saya udah sekitar berapa menit yang lalu udah showroom. Ada juga sebenarnya aku punya waktu lama tuh WD enggak sih, enggak gede. Ih aneh banget, enggak suka. Ih pick me pernah ke Depok enggak? Pernah dong, masa enggak pernah. Riding that Mio, eating that pancong, head out to Marco. What? Kalian tau gak sih sound TikTok yang itu, yang in Depok yang itu? Anin, yang full member topik gue yang 11. Guys, aku udahan ya showroomnya bentar lagi. Pokoknya aku cuma mau bilang aku masih showroom kok, Kak. Bentar lagi. Aku cuma mau bilang please banget. Pokoknya aku cuma mau bilang better kalian menyebarkan hal-hal yang positif dibanding hal-hal yang negatif, karena kalian gak ada yang tahu cerita kebenarannya itu kayak gimana. Dan jangan pernah berspekulasi sendiri ya. Jangan nyalahin satu posisi, satu pihak, padahal kalian tuh nggak tahu, gitu. Nggak tahu yang kayak benernya tuh kayak gimana. Karena kita nggak ada yang tahu, guys, apa yang dirasain sama orang yang kalian salahin itu. Dan kalau mau berpendapat tuh sebenarnya boleh, tapi harus dipikir-pikir. Dipikir-pikir yang benar-benar pikir. Karena ya kalau kamu gak pikir-pikir lagi dan ternyata kamu gak tahu ceritanya kayak gimana, kejadian aslinya kayak gimana, pokoknya kamu gak ngerti kebenarannya itu kayak gimana, ya kamu sendiri yang malu. Karena kamu salah. Kamu salah berspekulasi, kamu salah komen hal-hal aneh. Dan jangan pernah bangga kalau habis kayak gitu. Terus jangan bangga, jangan gak malu deh. Gak usah sok jadi kayak ih gue nubirin lo nih, gue bangga. No. Dan bangga di mana? Malu say sama anak kecil. Masa nubirin anak kecil? Mending produktif deh ya. Pentingnya produktif dalam kehidupan tuh manjur, benar, serius. Serius, benar. Daripada ngurusin orang tubir-tubir gak jelas. Yang ditubirin anak kecil lagi. Jauh lagi umurnya. Malu aja gitu. Kayak aneh. Ya, please banget. Dan buat Nia yang kamu nge-record showroom ini terus nanti dimasukin ke TikTok, gak usah deh di cut ya, gak usah. Lu kalau lu mau post ya udah post aja semuanya, jangan di part-part yang mengundang hal-hal yang aneh, karena sama aja kamu yang mengundang pertubiran. Mikir dua kali.
gak usah mikir dua kali deh, mikir semata mungkin, karena kadang dua kali aja gak cukup. Dan buat kalian yang pikiran kalian tuh dewasa banget ya, sumpah aku bersyukur banget loh kenal kalian semua. Kayak kalian masih mau mikir positif, mau spread hal yang positif gitu, gak yang asal nyerocos aja gitu di komen, di komen lah, di konten lah, apa segala macam. Guys, please deh, please banget. Dan kayak gitu. Ini aku ngomong serius ya, maksudnya jangan mentang-mentang aku sering nangis terus aku kayak anaknya diem aja kalau diginiin, kalian bisa seenaknya. Enggak, aku juga berhak buat speak up. Jadi aku harap kalian yang kayak gitu tuh ya, yang kayak komen-komen negatif, nyalain satu posisi doang, terus ngekontenin hal-hal yang mengundang pertubiran, mikir deh. Kayak gak lucu semua. Gak lucu, gak jelas, gak sopan. Gak perlu kan dibilangin berkali-kali. Harusnya kalau kamu sehat, kamu masih bisa mikir ya, mikir yang normal gitu. Gak perlu aku bilangin berkali-kali, harusnya udah ngerti. Pikirin dari berbagai point of view, jangan cuma satu point of view. Ngapain sedih? Nggak sedih. Kaget aja gitu, kayak wow, hal yang seharusnya gak dibesar-besarin malah dibesar-besarin. Kalian malah marahin orang yang dia gak salah. Terus deh, gak usah ikut-ikutan, gak usah ikut-ikutan yang negatif-negatif. Jejak digital itu ada. Apa yang kamu tulis di komen, kamu posting di mana segala macam, bakal kerekam jelas. Dan impact-nya buat kamu di masa depan tuh pasti ada. Ada banget. Gak mungkin gak ada. Jadi mikir-mikir deh kalau mau ngelakuin suatu hal yang negatif. Jangan sampai kamu dibuat malu sama apa yang udah kamu lakuin. Aku bukan so bijak, aku juga punya salah, tapi aku ngotak kalau aku ngelakuin itu. Aku tahu aku salah, ya udah. Kamu salah, nggak nyadar. Hal kayak gini masa berulang kali sih guys, kayak aneh aja gitu. Masa harus banget berulang kali? Kenapa nggak dari diri kalian juga ada kesadaran diri buat kayak, okay, gue harus tahu dari berbagai point of view, harus ngerti dari segala macam. Jangan berlindung di balik kata, gue juga kan berhak beropini. Opini lu jelek kalau lu nubirin orang. Ngatain orang caper, lu sendiri caper. Komen begitu, aduh please, please banget. Ngertiin juga member-member yang lain. Kasian tau kakak-kakak yang lain, mereka nggak salah, kalian salahin. Kalian bercanda di pinggir jurang, kita nggak bisa apa-apain. Kita bercanda dikit, kalian marah. Kalian mau bercandain kita kayak gimana pun, ya udah, kita terima-terima aja.
aku harap sih kejadian kayak gini gak keulang ya. Gak semua hal harus diseriusin gitu loh, kayak gue bercandaan kayak gini segala macam, ya udah orang guanya no hard feelings kok, akunya nggak apa-apa, seneng-seneng aja, bisa-bisa aja. Orang yang namanya bercanda namanya teman pertemanan, makanya main punya teman biar ngerti bercanda tuh kayak gimana kalau sama teman yang udah deket gitu. Harus memang saya harus berbanyak sabar, memang harus banget berbanyak sabar. Makasih ya buat kalian semua yang udah ngerti banget deh kalau itu bercandaan. Udah, saya mau end showroom supaya saya tidak membledak. Ya, terima kasih. Mari kita baca podium. Istirahat sejenak. Yang 9 ada Kak Raden, yang 8 ada Kak Aksa, yang 7 ada Kak Indah, yang 6 ada Kak B-Boy, 5 ada Kak Neil FGKT48, yang 4 ada Kak Nipan, yang 3 ada Kak Rahmat, yang 2 ada Kak Dakdikdugdar, and last one is Kak Rifki. Makasih semuanya buat showroom hari ini. Semoga pembelajaran yang udah kemarin-kemarin jadi pembelajaran, jangan diulangin ya buat yang ngepost konten-konten gak jelas, lu tobat kata gue ya. Buat yang sering hate comment juga ke showroom member lain, tobat deh, tobat ya sebelum kena karma, karena karma is real. Oke, perbanyak ibadah, makanya terdekat diri sama Tuhan gitu. Selesai. Oke, dadah semuanya. Sarangyo.